Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 64, yaitu berpraktek ya. Bisakah kamu mengingat kata-kata keterangan yang digunakan pada cerita Puss in Boots? Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan kata-kata yang telah disediakan. Ini dia kata-katanya. Kata-kata ini yang akan kamu masukkan pada ya kalimat yang masih rumpang. Nah, kita langsung saja pada jawabannya. Saya pikir saya cukup memakan kucing ini. Ya, saya akan memakan kucing ini ya. Ya, jadi di sini digunakan adalah just ya. Just. Kalian lihat di teks ceritanya itu, ini just ya artinya. Isinya. He then, ya, dia kemudian pergi ke pasar menghabiskan uang terakhirnya membeli sebuah sepatu boot yang bagus untuk si kucing. Kemudian nomor tiga, dia pergi dengan bahagia, happily di sini ya. Bahagia dengan kelinci di dalam tasnya. Nomor empat, ketika pengawal raja menarik markis dari kerabas out of the river, keluar dari sungai, si kucing mendatangi kereta untuk menemui sang raja. Nah, kemudian ini adalah ladang yang ... never. Ya, never. Tidak pernah gagal untuk menghasilkan hasil panen yang sangat bagus tiap tahun, kata Lord Markis dari Karabas ke sang raja. Nah, itulah untuk kali ini praktisnya halaman 64 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.